Shalom, Pak. Kasih itu sebenarnya apa? 1 Korintus 13 ayat 3 berkata, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Ayat itu katakan, "Sekalipun aku membagi-bagikan." Bukankah itu kasih? Tapi kenapa dibilang tentang kasih lagi? Kalau begitu kasih itu apa? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Nah, ayat ini berkata kalau kamu membagi-bagikan segala sesuatu tapi kamu tidak punya kasih, maka ya sesungguhnya dikatakan itu tidak mempunyai faedah. Memang kasih itu bisa dinyatakan lewat orang membagi-bagi sesuatu. Tapi ingat bahwa orang membagi-bagi sesuatu itu belum tentu kasih. Zaman pilkada, pilpres juga orang bagi-bagi segala sesuatu kan, tapi bukan kasih kan. Dia punya ambisi tertentu, punya keinginan, punya kepentingan tertentu. Jadi orang yang mengasihi pasti mau bagi sesuatu dengan orang. Tapi orang yang berbagi sesuatu dengan orang lain itu belum tentu kasih. Kalau begitu sebenarnya yang paling menentukan di dalam kasih itu bukan soal membagi-bagikannya atau memberinya. Tapi apa alasannya dan apa tujuannya membagi sesuatu. Dan di sini berarti problemnya pada motivasi dan problemnya pada tujuan. Kalau saudara membagi-bagi sesuatu, tapi motifnya itu lain, tujuannya itu lain, hanya demi kepentingan diri sendiri, maka itu tidak dapat dinamakan sebagai kasih. Jadi kasih itu adalah suatu tindakan yang dilandasi dengan motivasi yang baik dan tujuan yang baik demi kebaikan orang yang menjadi sasaran perbuatan kita. Karena itulah maka dikatakan, kalau kamu membagi-bagikan segala sesuatu, tapi kalau kamu tidak punya kasih, sesungguhnya tidak berfaedah. Jadi intinya adalah kembali pada motivasi dan tujuan.